Oke, sekarang kita sudah ada di Tamashii Nation 2020 Figure Museum. Ini virtual boothnya. Wow, di sini banyak sekali tombol. Kita coba klik yang ini. List of display area. Oke, ada kamera dari Zone, Ultraman Zone, Tamashii Studio Zone, Weekly Shonen Jump. Oke, macam-macam nih. Ada Dragon Ball, ada Wonder Woman juga. Kita ke kamera dari gimana? Oke, jadi ini ruangannya Kamen Rider. Kita coba lihat di sekeliling kita. Wah, ini banyak sekali figurnya nih. Coba kita tengah-tengah sini dulu. Wow. Nah, ini kayaknya dari semua Kamen Rider dari era Showa sampai Heisei dan Reiwa juga nempel semua di sini. Di display semua. Oke, ini ada kamera dari Showa dari Black. Ini Black yang old. Ini ada Black yang old sampai Sky Rider. Di bawahnya ada kamera Wizard yang Sri Newal, Gaim, Nana First, dan ini ada kamera J, Zoe ini ya, J ya. Ini J Kuga, Shinko Choseho. Vice nya masih Vice yang lama. Aduh, sayang sekali. Di sebelah sini masih ada sambungan. Nah, oke, lantai atas nih Showa semua isinya. Lantai yang ini udah mulai Heisei, Amazon ada di sini semua. Oke, keren nih. Di sini logo-logonya keren. Sekarang saya lagi, kenapa ada bunyi motor di sini ya? Sekarang saya bertujuan untuk melengkapi yang versi Showa pelan-pelan. Oke, kita lihat di atas ini. Wih. Oke, jadi ini beberapa figur dari lini-lini atau dari seri-seri Kamen Rider. Kita coba deketin. Wus. Gambarnya masih loading. Oke, ini kumpulan Shinko Choseho double dari Cycle Joker sampai Skull. Ada juga Eternal yang harganya 4.500 itu. Di sini ada Oh, ini yang versi old-nya ya, yang ini ya. Nih. Yang bawahnya juga Kiva sama Dark Kiva-nya juga masih yang old ini. Kiva-nya dari Newell dan si Iksa-nya ini masih yang old juga. Oke, ini ada kamera series dari Oz, semuanya old. Di bagian atas ada lini dari Den-O. Di sini Force dengan berbagai macam form-nya. Oke, jadi ini lengkap sih. Oke, nah ini buah-buahan nih semua nih. Ada 4 rider buah, di bawahnya ada perubahannya juga. Drive. Lini dari wizardnya lengkap semua. Eh, wizardnya kurang yang dragon ya? Oke, di sini ini apa nih? Oke, ini ada ghost, excite, terus ada oh, macam-macam sini. Oh, diketnya masuk di sini ya, diketnya ya? Tuh. Diketnya masuk ke lini Zio. Oke, kita keluar dulu. Keluarnya gimana nih? Oke, kita coba ke area yang dinding-dinding ini. SI figure apa ini? Kok gak keluar? Oke, SI figure Red Fender, Machine Fender Mode. Oke, dan ini penampakan dari lini kamera dari Oz. Sepertinya yang baru di sini adalah motornya si Oz saja ya. Kalau Sagozor sudah pernah muncul di Tamashii Nation sebelumnya, tapi belum open PO kan. Oke, Shouta yang udah OTW. Kita lihat yang sebelah sini, ini apa ini? Oh, ini kayaknya Kiva deh. Wih. Aduh, deketin. Nah, gila nih. Masih loading. Oke, di sini ada Dark Kiva, Kiva Emperor, Kiva Wataru. Dan yang saya curiga ini kayaknya Kiva si Masato deh, anaknya si Wataru di masa depan. Oke, di bawahnya ada Iksa. Dark si Kiva ini, Kiva Emperor. Aduh. Ini display only ya, teman-teman. Jadi kita belum tahu kapan dia bakalan rilis. Kalau dia ya, ini ganteng banget sih si Emperor ini. Satu-satunya wishlist yang saya tunggu di Final Form selain Diket komplit kemarin, ini ada Emperor juga Shinko Choseho-nya. Badass. Ini harganya bakalan kayak gimana ini ya kan? Mengingat Hyper Kabuto udah gila-gilaan harganya, ini Kiva Emperor udah the best banget lah ini. Oke.
Ini mesti, ini wajib dibeli nih kalau memang dia open PO. Si Kiva Emperor dan si Dark Kivanya ini benar-benar wajib deh. Ibaratkan kayak Black sama Shadow Moon, itu nggak bisa dipisahin. Oke, ini udah, kita lihat yang sebelah sini. Masker apa ini? Oh, ini lini si DNO ya. Kita deketin. Oke, untuk lini DNO Shinko Chaseyo ini ada yang baru, yaitu ada si ini, Zeronos. Zeronos Altar Form. Oke. Plusnya bagus ini, second rider dari film Kamen Rider DNO. Oke, bagus ini. Cuman saya ini wah, ini penggemar DNO pasti kegirangan ini. Belum ada penampakan dari Imagine yang lain dan form yang lain juga ya. Oke, kita lihat sebelahnya. Nah, ini apa ini? Kamera dedicated complete form. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Kita coba deketin ke sini. Diket ini diket bareng. Seriusan nih. Ini bukannya deketin. Oh, enggak bisa deketin lagi ya? Shinko Chaseyo Kamen Rider Ultimate Form Rising. Aduh. Sampai kebalik saya ngomongnya. Rising Ultimate Form punyanya si Onodera dibikin Shinko Chaseyo-nya. Seriusan nih Shinko Chaseyo nih. Kalau saya lihat sih ini Shinko Chaseyo karena bagian artikulasi pahanya ada dan kepalanya lebih bagus ketimbang yang versi sebelumnya. Wah, kampret. Sudah dua racun yang nyangkut ke hati saya, yaitu ada Emperor sama si Rising Ultimate Kuga ini. Dua racun sudah nempel ke saya. Oke, berikutnya kita kembali lagi. Sebelah sini kelihatan sekali ada Magma, Crozet Magma, Build Genius, Rogue Prime, dan di sini ada Grease Kingdom. Oke, semua final form dari kecuali si Magma ya. Harusnya ini Evol dong. Magma si Crozet-nya si Evol. Biar pas final form semua kan. Oke. Ini masih display only dari tahun-tahun lalu, si Genius ini belum pernah dirilis sama sekali. Di bawah sini enggak ada apa-apa. Kita lihat yang lainnya. Oke, ini Kamen Rider Gridan Leechy Arms yang baru saja kita bahas di Mang Atang sebelumnya. Kita coba zoom ke sini. Nah, di sini ada Kachidoki Arms yang Sangitsu Durian King Durian ya. Leechy juga ada juga. Oke, ini nggak ada, berarti si Kamen Rider Gaib ini benar-benar dibikin. Sayangnya ini nggak ada penampakan dari Kamen Rider Baron yang apa namanya itu, Ringo Arms. Oke, kita coba lihat ini kayaknya bagiannya si Zero One ini. Oke, Zero One Mas Metal Cluster Shining Hopper, Assault Shining Hopper 001, dan di sini ada Kamen Rider Eden. Oke, ini cocok nih kan, Zero One dan Azu dan Arc One, tapi lebih cocok sih ini Arc One sih. Arc One ya? Ini Arc Zero. Oke, ini berarti ini cocok. Arc One belum ada ya? Nah, untunglah Arc One dan Zero tuh belum ada. Tapi kita nggak tahu, tahu-tahu di open PO aja sama si Bandai. Oke, yang Ultraman kayaknya itu aja sih yang baru. Ultraman, Kamen Rider kayaknya itu aja sih yang baru. Gak ada yang lain. Kita coba lihat Kamen Rider sudah. Kita masuk ke ruangan Ultraman, oke? Oke, di sini. By the way, Saber di mana ya? Kok aku belum ngeliatin Saber? Coba kita balik lagi. Saber di mana? Oh, nggak ada. Saber nggak di sini kayaknya. Wah, masih luas nih. Ya, kita ke Ultraman dulu aja lah. Ultraman Z, Ultraman Zero. Oke. Ini ada dioramanya cakep nih. Keren. Ini apa? Itu bukannya, oh ini Ultraman Z yang ini ya, yang best form itu ya. Yang originalnya. Oke, nice. Ini bagus nih. Ultraman ya begitu kelihatan sih, ada dioramanya soalnya.
Oke, ini apa? Nah, by the way, ini ada Ultraman si Zero yang menggunakan jubah mantel PB eksklusif ini. Berarti ini bakalan rilis nih. Ada kalau udah keterangan PB eksklusif kayak gini. Ultra Zero mantel. Ini mantelnya doang atau Zero-nya juga? Oke, itu ada ini Ultraman apa ini? Ultraman Gate Galaxy Rising. Wah, keren nih. Berarmor dia, boy. Bisa multi-view lagi. Oh, masih loading. Wih, gila. Detailnya cakep, oi. Kok kayak, saya rasa kayak Apple gitu ya. Oke, close. Kita cari yang lain lagi. Karena ini masih luas nih. Di sebelah sini ada apa? Wih, ini display Ultraman Zero dengan berbagai macam formnya ini ada semua, oi. Nih, kalau kita lihat nih. Keren. Ultraman Hayata sama ini apa monster? Zeton Trillion di. Oke, Ultraman keren nih. Nah, ini apa ini? Kamera double, foto galeri. Ini statue ya? Atau resin? Ya, statue resin apa bedanya? Ini keren nih. Ini seperti dia yang ada di movie-nya yang si double itu turun dari mobil motornya. Jadinya kayak gini. Bos, keren nih posternya nih, ada efek tamasination juga kan. Dan ini sepertinya gede banget ya. Tuh. Wow, besar sekali. Oh, ini ruangan statue-statue kayak gini. Oke, hati-hati jangan sampai nyenggol. Kalau nyenggol jatuh, ntar kita ganti. Gila, Zero abis. Ini Ultraman Zero banyak sekali ya figurnya. Nah, tuh. Nyantai omnya itu. Ini seriusan segede ini. Wih. Detailnya cakep ya. Kita lihat, yo, ini ada Belial. Ultraman Belial. Ini skala berapa ya? Kok ini kayaknya gede banget. Ini resin, ini edisi pasti mahal. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai nyenggol lalu jatuh. Ini Zero lagi. Ultraman Zero ini dimilking terus sama Bandai. Bener-bener anak emas ya. Loh, kenapa ada karung? Duh, matanya ada dua. Seriusan matanya dua. Ini mungkin gambarnya sih. Jadi kok matanya ada dua? Oke, kita coba ke ruangan berikutnya. Ini ada apa aja sih? Ini SI Figuar Proplica. Oke, ini anime apa? Kalian tahu? Oke, saya klik dulu lah. Kali aja ada yang tahu. SF Figuar Yuji Itadori. Kok ini sepertinya bagian-bagian anime-anime gitu ya? Oh, ini ada Nendoroid Figuarts Mini. Oh, bukan, kirain Nendoroid. Figure Zero ini apa lagi?
Wah, ini figur zero-nya dari si Dragon Ball Z, ada Janemba sama si Gogeta. Wah, keren nih. Untung saya nggak main ini. Super Janemba. Oke. Gila, ini kalau kita bisa ngunjungin langsung tempatnya bakalan keracunan kayak gimana ini? Oke, ini ada SF figur kamera kamera Rider. SF figur Goku All From, ada semua. Macam-macam di sini. Ini coming soon, apa ini? Apa yang coming soon ini? Penasaran saya jadinya. Saya berharap ini Super Saiyan 4 ya. Iya kan, Super Saiyan 4 belum pernah dibikin ya SF figurnya. Semoga itu yang dibikin. Emang beli? Ya beli dong, SF Super Saiyan 4 itu favorit saya sebenarnya. Oke, di sini ada Dragon Ball Super, ada Vegeta, Goku, Jiren sama Hit. Nah, ini apa lagi? Oke, kita coba lihat. Hah? Gokunya lagi makan. SI Figure Son Goku Harahachi Bunmei. Set. Oh, set. Berarti dapat properti makan piring segala macamnya. Dan ini mukanya lucu nih. Ini kayaknya mukanya perlu wajib nih kalau rilis, wajib punya nih mukanya nih. Keren, ini untuk ekspresi foto-foto kita di kemudian hari saya bakal butuh ini. Oke, di sini ada SI figure Dragon Ball Z. Ini arti yang kalau ada 3 ini artinya ini yang baru ditampilin. Oke, pertama ada Sub SI figure Vegeta The Proud Saiyan Prince. Bedanya oh ini. Karena sebelumnya si Vegeta ini rilis yang Super Saiya, tapi yang belum pernah dia muncul, belum pernah rilis Vegeta yang rambut hitam dengan pakaian seperti ini, belum ada. Memang belum pernah sih. Ini apa lagi? Super Saiya Son Goku. Oke, ini Super Saiya Son Goku yang tuh, bukan. Ini Super Saiya yang biasa. Dimilking terus ya Dragon Ball sama ini Bandai. Oke, SI figure Yamcha. Ini versi rambutnya jabrik. Karena yang gondrong sudah pernah rilis. Kalau ini Tien Shin Han yang menggunakan selendang. Itu aja sih yang biar membedakannya. Di sini ya SI figure apa? Oke, kalau ini musuh-musuh dari Dragon Ball Z-nya. Enggak sih, enggak semua musuh sih. Ini ada Cell ya, masih cangkangnya. Oke, ini Dragon Ball yang masih kecil. Ada Goku, belum ada yang... Cicinya enggak ada. Cicinya mana? Enggak ada cicinya.